Doa untuk Indonesia. Abdul Hadi WM. Tidakkah sakal negeriku muram dan liar? Negeri ombak, laut yang diajukan musafir karena tak tahu kapan badai keluar dari kerama. Negeri batu karang yang permai, kapal-kapal menjauhkan diri. Negeri burung-burung gagak yang bertelur dan bersarang di muara sungai. Unggas-unggas bagai datang dan pergi, tapi entah untuk apa, nelayan-nelayan tak tahu. Aku impikan sebuah tambang logam, langit di atasnya menyemburkan asap dan menciptakan awan yang jenaka, bagai badut dalam sandiwara dengan cangklong besar dan ocehan batu-batu keras. Seorang wartawan bisa berkata, Indonesia adalah berita-berita yang ditulis dalam bahasa yang kacau, dalam huruf-huruf yang coklat muda dan undur dari bacaan mata. Di manakah ia kau simpan dalam dokumentasi dunia? Kincir-kincir angin itu seperti sayap-sayap merpati yang kenyap dan menyebarkan lelap kemana-mana sebagai pupuk bagi udaranya. Lihat sungai-sungainya, hutan-hutannya, sawah-sawahnya, ratusan gerbong melintasi jembatan yang belum selesai kau bikin. Kota-kotamu bertempat di sudut belakang peta dunia. Negeri ular sawah, negeri ilalang-ilalang liar yang memang dibiarkan tumbuh subur. Tumpukan jerami basah, minyak tanahnya disimpan di dalam kayu-kayu api bertumpuk. Dan bisa kau jadikan itu sebagai api untuk pesta-pesta barbar. Indonesia adalah buku yang sedang dikarang untuk tidak dibaca dan untuk tidak diterbitkan. Di kantor penerimaan tenaga kerja, orang-orang sebagai deretan gerbong kereta yang mengepungkan asap dan debu dari kaki dan keningnya dan mulutnya ternganga tatkala bencana mendamprat perutnya. Entah berapa hutangmu di bank, di kantor penerimaan modal asing, di dekat jembatan tua, malaikat-malaikat yang celaka melagu panjang dan lagunya tak berarti apa-apa. Dan akan pergi kemana hewan-hewan malam yang terbang jauh? Akan menjenguk gua mana? Akan berteduh di rimba raya mana? Ratusan gagak berisik menuju kota, menjalin keribuan di alun-alun, di tiap tikungan jalan. Puluhan orang bergembira di atas bayangan mayat yang berjalan, memasuki toko dan pasar di mana dipamerkan barang-barang kerajinan perak dan emas tiruan. Indonesia adalah kantor penampungan para penganggur yang atapnya bocor dan administrasinya kacau. Dijaga oleh anjing-anjing yang malas dan mengantuk. Indonesia adalah sebuah kamus yang perbendaharaan kata-katanya ruwet. Dibolak-balik, digeletakkan, diambil lagi, dibaca, dibolak-balik sampai mata menjadi bengkak. Kata kerja, kata seru, kata bilangan, kata benda, kata ulang, kata sifat, kata sambung, dan kata majemuk masuk ke dalam mimpimu. Di mana kamus itu kau pergunakan di sekolah-sekolah dunia? Di manakah kamus itu kau jual di pasaran dunia? Merisik lagi. Gerbong-gerbong kereta membawa penumpang yang penuh sesak, dan orang-orang itu pada memandang ke surga.
dengan matanya yang putus asa dan berkilat. Tuhanku, mengapa kau biarkan ular-ular yang lapar ini melata di bumi, merusaki hutan-hutan dan kebun-kebunmu yang indah permai? Mengapa kau biarkan mereka? Negeri ombak, badai mengeram di teluk, unggas-unggas bagai datang dan pergi. Tapi entah untuk apa, nelayan tak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.